Selamat pagi teman-teman. Pagi ini Bunda Tuti mau bercerita dengan boneka. Teman-teman ya, ini boneka tangan ya. Ini nanti judulnya tentang gigiku yang putih bersih. Ya. Ini ada Ibu dan Ani. Ini Ani pulang sekolah ya, Ani pulang sekolah. Ibu, Ibu, Assalamualaikum. Ibu, Ani, Ibu, kok belum ada jawaban ya? Ibu, Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Ani? Wah, Ani sudah pulang toh? Sudah Ibu. Tadi Ani sudah bermain sama teman-teman, juga sama Bu Guru. Iya. Tadi Bu Guru bercerita di sekolah tentang Tono yang sakit gigi, Ibu. Hah? Bu Guru bilang Tono itu sakit gigi karena tidak suka gosok gigi habis makan di Tono. Makanya Ani harus rajin gosok gigi. Iya Ibu, Ani selalu gosok gigi habis makan dan mau tidur. Habis ketika mandi pagi, sore juga pada waktu malam hari Ibu. Iya Nak, betul kata Bu Guru, anak-anak harus rajin gosok gigi. Giginya biar putih dan bersih, bebas dari kuman. Biar tidak sakit gigi seperti itu. Iya Ibu, aku akan rajin. Ingat pesan Bu Guru, akan selalu rajin gosok gigi. Teman-teman ya, mulai sekarang rajin gosok gigi ya, biar tidak sakit gigi seperti Tono. Demikian teman-teman ya, itu tadi cerita dari Bunda tentang Ibu dan Ani. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Sampai jumpa.